Assalamualaikum. Okey, hari ni saya nak tunjuk pula macam mana cara saya simpan sayur-sayur dan cili. Okey, saya ni guna bajet rendah je, tak adalah beli bekal-bekal yang cantik-cantik, guna tupperware putih ni je. Okey, saya akan contoh cili buang dulu tangkai. Lapik bawah dengan tisu, atas pun saya akan lapik tisu. Samalah cili padi. Lapik bawah tisu, atas pun letak tisu baru tutup. Ni pun buang tangkai untuk sayur ni. Ini pun dah berapa minggu ni, masih elok lagi. Brokoli dengan kubis bunga dah potong-potong. Lapik bawah dengan tisu, atas pun letak tisu kan. So dia akan kekal segar. Dia tak jadi hitam-hitam pun. Carrot pun saya dah potong siap-siap. Lapik sawi. Segar sangat lagi. Lapik bawah tisu, atas pun tisu. Sama juga dengan dia punya batang, saya asingkan. Saya tak basuh dulu. Saya tak basuh dulu. Terus potong-potong-potong. Balik pasar, potong-potong-potong. Simpan dalam tupperware. So, lepas tu kita terus tutup lah. Tutup yang ni, dia punya tisu dia dah cabut. Okay. Saya tutup. Kemudian, terus simpan dalam peti ais. Yang ni, simpan dekat bawah sahaja. Okey, macam ni cara dia, sayur ni akan tahan lebihlah daripada 2 minggu, dia tak akan layu. Lepas tu kita nak guna pun senang, kita dah potong kan. So ambil basuh, boleh terus masak. Okey, selamat mencuba. Bye.